Dewan Pengawas KPK mengungkap jumlah uang diduga pungutan liar di rumah tahanan KPK mencapai 6,1 miliar rupiah. Dewas KPK menyebut pungutan liar terkecil 1 juta rupiah dan terbesar mencapai 504 juta rupiah. Hal itu disampaikan anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam keterangan pers laporan kinerja Dewas KPK 2023. Dari kasus dugaan pungli, Dewas akan menyeret 93 pegawai ke sidang etik 17 Januari mendatang. Ia menyebut petugas rutan diduga menerima bagian dalam jumlah berbeda-beda dari 1 juta hingga 504 juta mencapai total 6,1 miliar rupiah. Itu paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi dugaan pungli 93 orang pegawai rutan KPK. Mahfud menyebut pegawai yang melanggar aturan tersebut harus ditangkap. Pegawai KPK diduga terlibat pungli dengan total itu tangkap saja, tangkap saja. Sudah cukup. Perkembangan terkini dari kasus pegawai KPK yang diduga terlibat pungli di rutan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus di gedung KPK RI Jakarta. Irianda, rencananya Dewas akan menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK terkait pungli. Ini tepatnya kapan dilakukan dan sejauh mana progresnya atau perkembangannya hingga kini? Ya. Rencananya memang besok 17 Januari 2024 Friska ini akan mulai bergulir persidangan etik yang akan dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan temuannya, yaitu ada 93 pegawai yang kemudian terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK. 17 Januari besok ini kita tahu juga sebagai atau bersamaan dengan acara yang akan digelar di KPK, acara Paku Integritas yang kemudian akan mengundang capres-cawapres di sini dan akan diberikan dalam tanda kutip bimbingan untuk penguatan integritas dan komitmen anti korupsi besok malam di sini. Nah, tapi bersama dengan itu kalau ngomongin integritas KPK, Friska, beberapa waktu ini memang kita agak terusik ya, terlebih bagaimana kemudian ketua atau mantan ketua KPK Firly Bahuri yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang juga sudah mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK. Kemudian kalau berbicara mengenai misalnya cuaca buruk, ini sepertinya badai nggak berhenti-berhenti di KPK ini, khususnya dalam internal lembaga KPK terkait integritasnya. Karena tadi yang sudah disampaikan juga terbaru, Dewas KPK Albertina Ho ini mengungkap sebuah fakta baru terkait dengan pungutan liar ini. 93 yang kemudian hingga sampai sekarang sementara ini diduga berkaitan dengan pungli, kemudian juga nilainya fantastis, ini punglinya mencapai 6,1 miliar rupiah lebih. Nah, nantinya rencananya dalam sidang etik yang dilakukan di Dewas KPK, ini berkas akan dibagi menjadi 9 berkas, 6 berkas ini kepada atau ditujukan kepada 90 orang. Kemudian 3 sisanya ini akan menjadi berkas individual atau 3 orang sisanya. Apa yang kemudian membedakan 90 orang dengan 3 lainnya, ini kemudian juga nanti akan dirinci tentunya oleh Dewas KPK. Apakah kemudian karena perannya atau memang dari tingkatan jabatannya yang kemudian ini menyebabkan berkasnya ini dipisah dari 90 lainnya. Kemudian hingga sejauh ini Dewas KPK sudah memeriksa, ini yang terbaru, ada 169 saksi Friska dan juga Saudara. 32 orang merupakan saksi murni yang tahu mengenai dugaan pungli ini. Kemudian 27 orang lainnya adalah pihak eksternal, dalam hal ini adalah mantan tahanan di rutan KPK. Kemudian 137 orang ini adalah orang-orang yang pernah bertugas di rutan KPK. Hingga sampai saat ini juga informasi yang kami himpun, ada sejumlah barang bukti yang juga dipegang oleh Dewas KPK terkait kasus ini, yaitu diutamakan atau utamanya ini terkait dengan dokumen-dokumen dan juga ada bukti setor uang. Ini juga mengindikasikan memang
kasus dugaan ini akan kemudian menjadi atau dibawa dengan serius oleh Dewas KPK. Kemudian Friska, Albert Tinahho, anggota Dewas KPK ini menyatakan 93 pegawai KPK ini akan disidangkan dalam atau dengan pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021 terkait apa, yaitu dikenakan pasal penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian juga Albert Tinahho 11 Januari 2024 kemarin ini menyatakan bahwa terdapat pegawai rutan lembaga antirasuah yang menerima jatah dari pungutan liar ini bahkan mencapai 504 juta rupiah yang terbesar, kemudian ini bervariasi, yang paling kecil ini informasinya 1 juta rupiah yang diterima memang kepada sejumlah pegawai KPK ini bervariasi. Ini langsung menyorot atau menjadi sorotan penuh beberapa pihak, utamanya aktivis pencegahan atau anti korupsi, kemudian juga Menko Polhukam Mahfud MD tadi kita sudah dengarkan bersama untuk atau memberikan komentarnya terkait dengan kasus dugaan pungli ini untuk kemudian mereka yang terlibat ini bisa ditangkap. ICW misalnya juga sudah mengeluarkan pendapat bahwa ini sangat berkaitan dengan kepercayaan publik yang baru-baru ini juga kita ketahui fakta terkait dengan ketua KPK atau mantan ketua KPK Firly Bahuri, dan ada kasus 93 orang pegawai internal KPK yang terkena pungli. ICW bilang bahwa ini sangat meruntuhkan kepercayaan publik. Tidak hanya itu, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pukat UGM, ini menilai bahwa ada sebuah pengeroposan nilai integritas yang parah di dalam lembaga atau di dalam internal KPK. Kemudian juga Pukat UGM minta agar semua yang terlibat dalam dugaan pungutan liar ini tidak hanya disanksi kode etik, tapi bila terbukti nantinya ini bisa kemudian dilimpahkan ke ranah pidana. Apa yang disoroti ini terkait dengan aturan KPK itu sendiri, karena di pasal 11-nya ini ada dua poin yang kemudian menyatakan bahwa korupsi ini dari aturan KPK sendiri bila dilakukan lebih dari 1 miliar rupiah dan juga oleh penyelenggara negara. Kita tahu sekarang KPK adalah di bawah penyelenggara negara atau PNS, ini akan dijatuhkan hukuman dalam ranah pidananya. Nah, kasus ini sendiri Friska, ini juga ditemukan langsung atau sendiri oleh Dewan Pengawas KPK. Tentu kita akan amati bersama bagaimana kemudian peran Dewan Pengawas KPK untuk betul-betul dapat membenahi kasus-kasus dugaan pungli yang kemudian tengah terjadi di KPK. Kita nantikan bersama, Friska. Jadi ada dua ranah yang harus diawasi. Yang pertama sidang etik yang menurut rencana digelar besok, dan juga secara pidana, karena pungli ini masuk juga terhadap pidana yang harus diusut oleh KPK. Terima kasih, Iriana Mardanus langsung dari gedung KPK RI.